Yes, halo guys, welcome back to YouTube channel Monjeng Street. Masih bareng Bang Monjeng dan welcome to Mandalika again. Ini Bang Monjeng baru aja nyampe di Mandalika, lagi di parkir area parkir. Ini tadi masuk dari Black Gate 2. Ada Black Gate 1 yang sebelah barat, di sebelah timur ada Black Gate 2. Ini Bang Monjeng tiketnya itu Grandstand B. Parkirnya tadi 10.000 itu untuk 2 hari. Jadi tenang, tiketnya bisa di tiket parkir gitu. Tiketnya buat 2 hari dan tiket parkir buat 2 hari juga, jadi aman. Sementara masih sepi banget. Ini juga pagi ini masih pre-practice ya. Pre-practice ini bangunnya bakal jalan ke Tribun B. Itu depan R1. Cukup jauh jalannya, cuy. Di sana nanti nontonnya kurang lebih. Dan ini Bang Monjeng datang bareng Honda ya. Honda Astra NTB gitu. Tadi bareng teman-teman komunitas pas di di main dealer, cuman Bang Monjeng tadi ambil shortcut ngisi bensin dulu, kayaknya belum pada datang. Kalau dilihat di parkiran sih belum kelihatan nih teman-teman yang tadi. Mungkin masih pada di jalan karena lumayan motong kayaknya Bang Monjeng tadi. Oke, sekarang kita bakal jalan, kita bakal lihat gimana situasi di dalam, cuy. Apakah sudah ramai? Kayaknya masih sepi sih, sepi banget di parkiran aja masih sepi banget nih, cuy. Itu motor Bang Monjeng parkir di situ, cuy. Oke, langsung Bang Monjeng jalan aja. Hari ini cukup terik. Panas sih, panas banget, terik dan panas ya. Semoga agak mendung sih biar gak kepanasan. Oke, langsung saja kita jalan, cuy. Oke, jadi ini adalah Black Gate 1, tapi maksudnya dari Black Gate 2, cuy. Parkirnya di area sini. Kita bakal langsung jalan. Ada yang parkir di situ juga sebenarnya sih. Enak parkir situ. Ini VIP Deluxe. Harganya nggak terlalu mahal yang ini nih untuk round 4 ini. Kita bakal ke terowongan sana, cuy, seperti biasa. Ini Black Gate 1 nih, cuy, by the way tadi. Oke, kita jalan dulu, cuy. Lumayan jauh jalannya. Ini ada beberapa signboard juga, keterangan untuk apa saja yang boleh, apa saja yang nggak boleh, cuy. Udah lumayan lengkap nih, cuy. Oke, kita langsung jalan aja, cuy. Super nih, orang-orang produksi bekasnya nggak dirapiin ya. Aduh, masih sepi. Boleh dibilang masih sepi banget lah, ini masih pagi. Ini baru pada pre-practice ya, belum race. Sekarang kita bakal langsung masuk ke dalam aja, cuy. Seperti biasa, cuy, pos pemeriksaan. Dicek untuk barang-barang apa saja yang gak boleh dibawa gitu. Semoga sih aman semua ya, biar gak perlu balik lagi ke motor buat naruh barang doang, cuy. Oke, seperti biasa masuk lewat tunnel utara, cuy. Ini udah mulai pre-practice. Race-nya mulai dari jam satuan kalau nggak salah, setelah sholat zuhur, cuy. Ini masih pre-practice, nggak tahu practice yang mana, belum mau ngajeng cek jadwalnya, ntar kita lihat aja kalau udah di tribun. Oke, Bang Monjeng seperti biasa sudah ada di tunnel, cuy. Tunnel yang selalu kita lewatin karena keseringan, atau hampir semua yang tiket Bang Monjeng ambil itu selalu lewat tunnel ini, karena kita di A atau di B, kecuali waktu MotoGP kemarin sempat lewat tunnel selatan. Ini tunnel gelap, cuy. Nah, ini nggak tahu Bang Monjeng teman-teman yang lain udah pada sampai atau belum. Harusnya belum, di parkiran masih kosong banget tadi. Teman-teman dari Honda itu tadi berapa orang ya, mungkin ada 20-30 motor. Orangnya rata-rata sih sendirian aja tadi, cuy, kecuali videographer berduaan ya. Oke, sekarang kita jalan aja. Ini kita bakal nonton dari Grandstand B. Kita biasanya ke kanan kalau ke Grandstand A, sekarang kita bakal ke Grandstand B. Gitu ya, ke kiri itu view-nya R1. Top speed sama R1. R1 salah satu tikungan lawan jatuh juga sih ya. Karena kan dari top speed langsung hard braking gitu, cuy. Ini sepi banget, cuy. Hari pertama Sabtu. Kemarin Bang Monjeng bikin vlog itu hari apa ya kemarin ya? Hari Kamis. Waktu masuk itu ngecek di paddock itu hari Kamis. Ini udah hari Sabtu race-nya. Cuman ini masih ada yang kualifikasi. Kemarin pre-practice hari Jumat, kualifikasi, terus ntar siang ada race-nya juga, cuy. Jadi ada beberapa kelas ya. Ada yang Underbone 150, itu yang diikuti sama Alicol Hero kita, Araya Gaska sama Alias Aksal. Ada kelas One Mic Race TVS, ada SP 600 kalau nggak salah. Ada kelas-kelas lain juga, nanti Bang Monjeng cek satu-satu. Bang Monjeng juga nggak begitu
Ingat cuy, lupa-lupa ingat. Agak ngos-ngosan cuy. Oke, mungkin kita langsung skip nanti ke tribun aja cuy. Oke, seperti biasa di area sini ada area boot-boot. Itu area geng biru. Terus ada areanya si AHY Master Honda Motor atau main dealer dari Honda di NTB. Jadi apa namanya, ini ada panggung stage-nya, mungkin ada acara-acara nanti. Pengunjung belum tahu juga, mungkin kita mampir dulu ke boot. Nah, nggak tahu ini si teman-teman tadi apakah lewat sini atau parkir di luar. Harusnya parkir di luar sih. Ini grandstand A, cuman nanti bawa-bawanya bakalan dari area sana cuy, grandstand B. Aduh, ngos-ngosan cuy. Ada boot-boot area makanan juga seperti biasa ya. Yang lapar-lapar bisa langsung ngisi perut dulu cuy. Jadi kita mampir dulu ke sini. Ada apa aja di boot Honda seperti biasa ya. Aduh, panas nih cuy. Nah, lagi belum pada rame sini, masih sepi nih cuy. Ada motor-motor yang di display seperti biasa. Kita lihat dulu nih ada apa aja nih. Ini ada beberapa motor test ride yang disiapin buat yang pengen nyoba-nyoba untuk test ride cuy. Kita tengok satu-satu aja. Ini ada sales-salesnya juga udah standby di belakang cuy. Kita lihat apa yang di display. Ada CBR. Ada CBR yang 150, ada yang 250, ada CBX sama ADV Z60 warna merah di situ. Kakak-kakaknya siap standby di situ buat teman-teman yang pengen nanya-nanya. Seperti biasa juga ada merchandise-merchandise yang disiapin sama HRC sini cuy. Merchandise HRC, helm-helm dan semua-semuanya lah pokoknya cuy. Oke, kita bahas sedikit ya motor-motor yang ada di sini. Tadi Bamon sudah spill beberapa. Jadi ini adalah CBR yang SP ya, yang XP Quick Shifter, jadi spesial yang Quick Shift atau varian tertinggi dari CBR 250. Ini salah satu motor yang banyak dipakai di balap hari ini cuy. Ini Honda CBR yang dijadiin balap juga, karena ini kan apa namanya, ada kelasnya di balapan hari ini cuy. Tapi ya tentu yang untuk spek racing, lampu-lampu dari copot semua. Ini kan yang versi legal di jalan raya lah ya, boleh dibilang gitu. Ini pun udah ganteng sebenarnya buat dipakai di track, kalau mau track di track day, karena ini udah quick shifter. Jadi lebih enak. Ini lebih enak dipakai di track sebenarnya kalau quick shift ini, jadi kita bisa menikmati quick shifternya. Terus ini yang adiknya yang 150. Looks-nya mirip banget lah cuy ya. Cara garis desainnya semua mirip banget nih, kalau orang nggak ngeh mungkin ngiranya yang 250 nih. Untuk yang belum terlalu mahir bawa yang 250, bisa opsinya pindah ke yang 150 ini cuy. Ini lebih ramping, tapi secara overall body kan mirip gitu cuy. Kalau itu CBX kemarin bawa yang pakai ke Sembalun enak juga. Itu juga pernah bawa yang pakai yang apa namanya, ADV 160, itu juga enak cuy buat dipakai harian. Di beberapa aparel, silakan teman-teman yang pengen beli aparel juga bisa langsung mampir ke booth. Nah, sekarang bawaannya bakal ke tribun untuk lihat pre-practice, bukan pre-practice, kualifikasi masih cuy. Kualifikasi nanti jam 11 yang UB 150 bawaannya pengen lihat. Ini ada beberapa aparel juga. Terus ada ya nih aparel 1-2, terus sisanya booth makanan, ada panggung kecil di situ cuy. Ya lumayan lah panggungnya cuy. Enggak tahu nanti ada siapa yang perform. Ntar kita lihat aja cuy. Ini di belakang grandstand A by the way cuy. Kita langsung gas aja ke tribunnya, kita di tribun B cuy. Semoga hari ini rame ya, biar seru nanti cuy. Oke, akhirnya udah nyampe pedok juga. Menteri Bali, mantap. Orang hari raya, kita kesini hari raya. Berarti dari negara berarti jalan? Dari negara, negarawan nih. Orang hari raya, kita kesini aja nih. Masih sepi cuy, karena ini masih jam berapa nih, jam 11, masih KTT. Nanti jam 1 baru mulai race-nya untuk yang kelas-kelas semua hari ini cuy, race pertama. Ada race juga hari Minggu.
ada kelas yang warna crash juga, TVS. Ini sekarang lagi kualifikasi untuk SP600cc. Ya, motor-motor sekelas R6 atau CBR 600 lah. Kita lihat sekarang gimana nih situasi di pedok sana, cuy. Mantap kali, cuy. Dengeran gak tuh, cuy? Ini masih kualifikasi untuk yang superbike 1000cc, ternyata juga ada, cuy. Tak kira cuma sampai 600. Tadi Bang Mojang baru perhatiin kelasnya ada yang 1000cc. Jadi 1000cc, SS 600cc, terus ada yang TVS One Make Race, UB 150cc underbound, sama aduh. Pada. Paten sore, cuy. Ini yang ikut di 1000cc, ada CBR, 1000RR tentunya, ada Kawasaki, ada BMW, ada juga R1M, terus ya itu sih dominasinya, cuy. Dan tadi juga Bang Moin sempat nonton yang waktu shout out untuk UB150, cuy. Nah ini tribun masih gak terlalu rame, ternyata tadi teman-teman komunitas itu ada Omeru, tadi mampir dulu CSR dulu ke ND, jadi bagi-bagi bingkisan kayaknya tadi, makanya lama datang. Ya, akhirnya bangunnya datang duluan, cuy, itu kan teman-teman baru pada datang dia. Dan nanti race bakal dimulai jam 1. Tapi bangunnya mungkin ikut aja vlognya. Untuk episode kali ini thank you nih Astra Honda NTB sudah ngajakin Bang Monjeng untuk join mereka di event kali ini. Idemitsu ERG5. Gak tau bangunnya maksudnya ada FIM Asia Road Racing Championship, cuy. Jadi acara overall sih sebenarnya balapnya seru, cuman ya belum balapan sih ini sebenarnya, cuman ini masih sepi sih, mungkin karena masih trek banget, masih panas banget. Itu tribun juga masih sepi, ini di tribun A. Di sana udah beberapa yang kerisi, cuman gak sampai penuh banget. Tiketnya murah, cuy, cuma 100.000. ini masih ada kesempatan buat teman-teman yang pengen nonton besok. 100.000 itu buy one get one free, jadi 100.000 udah berdua, sebenarnya 50.000 harganya. Parkirnya cuma 10.000 aja buat motor. Mobil 20.000, jadi murah pakai banget. Aduh. Suaranya cuy, itu CBR 1000RR. Ya mungkin Bang Monjeng tutup aja untuk vlog kali ini. Jangan lupa di like ya teman-teman, suka videonya. Stay tune terus di YouTube Monjeng Speed dan YouTube pribadi Bang Monjeng, Bang Monjeng Channel, Bang Monjeng Channel. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Bang Monjeng pamit. Have a great day. See ya.